Ini adalah upaya saya dalam berkarya di penghujung tahun 2022 ini. Di mana saya mencoba mengkonversikan suara digital yang biasa kita dengar karena memang eranya era digital. Saya konversikan kepada alat musik konvensional. Kebetulan ini yang saya bikin adalah alat musik tradisional terbuat dari bambu. Karena bagaimanapun juga alat musik konvensional, terutama yaitu alat musik tradisional itu tetap harus ada dan memang harus dipertahankan dengan cara dikembangkan sesuai alur cerita zaman itu sendiri. Maka para generasi muda, mari kita saling bangga kepada apa yang kita miliki di daerah kita masing-masing. Salam semangat.